Oke okay guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue akan memberikan sebuah informasi ya kepada kalian semua terkait dengan fix market di game FIFA Mobile ini guys, yang banyak dikeluhkan oleh player-player FIFA Mobile ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai fix market ini ya, pastikan kalian udah support dulu channel ini dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notif ketika gua update konten terbaru selanjutnya. Pokoknya dukung terus channel ini agar cepat mencapai 100.000 subscriber di tahun ini guys. Nah, jadi langsung aja ya, di sini kita bahas untuk fix marketnya. Di sini gua udah mendapatkan sebuah informasi ya, sebuah bocoran terkait dengan fix market ini, yang dimana bocoran ini gua dapetinnya itu dari akun resmi FIFA Mobile nih guys. Nah, jadi untuk kalian yang bertanya-tanya, "Bang, apakah fix market ini bakal benar terjadi?" Ya, jawabannya itu benar, guys. Karena di sini gua udah memberikan sebuah penjelasan ya kepada kalian semua terkait dengan fix market ini, yang dimana untuk bocorannya itu gua dapetinnya dari akun resmi FIFA Mobile. Jadi, kalian gak perlu khawatir kalau misalnya fix market ini nantinya di hari Jumat tidak keluar ya. Paling tidak dia itu akan keluar di hari Jumat berikutnya guys. Pokoknya kita tunggu aja sampai benar fix market ini akan benar-benar di fix di game FIFA Mobile ini. Nah, oke, di sini kita masuk dulu ya ke bagian pasar. Di sini kita masuk dulu ke pasar untuk melihat harga pemain, yang dimana harga pemain saat ini ya. Untuk pemain UTOTY seperti si Kylian Mbappe dengan OVR 112, ini harganya masih 280 jutaan, yang dimana untuk pemain-pemain TOTT juga ya, itu masih tetap sama untuk harganya, yaitu di angka 22 jutaan guys. Kemudian di sini kita, kalau kita cari ya kartu dengan program TOTY, di sini kita coba cari dulu. Nah, setelah kita cari untuk kartu-kartu UTOTY, di sini untuk kartunya itu masih ada yang sama ya untuk harganya, cuman ada sedikit pengurangan nih, yang dimana di sini untuk Lionel Messi sekarang harganya sudah 200 jutaan saja. Kemudian untuk Karim Benzema juga sekarang ini sudah sangat turun drastis ya, yaitu di angka 161 jutaan guys. Nah, kemudian untuk pemain-pemain yang lainnya ya, seperti Virgil van Dijk di sini masih tetap sama. Kemudian ada pemain-pemain yang lainnya juga yang harganya itu masih tetap sama, seperti Hakimi masih bertahan di angka 60 jutaan ya. Kemudian untuk Martinez masih tetap sama di angka 60 jutaan juga. Bellingham masih 60 jutaan juga. Dan di sini kita lihat untuk TOTY yang versi biru ya. Untuk yang versi biru di sini si Erling Haaland ya masih tetap sama, yaitu di angka 65 jutaan. Kemudian untuk Courtois di sini masih 45 jutaan. Kemudian untuk pemain-pemain yang lainnya, ini kemarin gua jual si Lionel Messi dengan harga 30 jutaan lebih ya, tapi sekarang sudah turun menjadi 29 jutaan guys. Kemudian kalau kita lihat Kylian Mbappe di sini masih tetap sama, yaitu di angka 33 jutaan. Oke, dan sekarang gua akan memperlihatkan kepada kalian ya. Di sini kita kembali dulu ke menu awal. Jadi gue akan memperlihatkan ke kalian sebuah postingan, yang dimana postingan ini diupload oleh akun resmi FIFA Mobile di Twitter guys. Jadi langsung aja di sini gue bakal perlihatkan ke kalian. Di sini gue masuk dulu ke OBS ya untuk memperlihatkan kepada kalian. Oke, di sini gue akan memperlihatkan kepada kalian untuk tampilannya guys. Nah, oke, ini dia untuk tampilannya. Di sini gue udah berhasil screenshot ya untuk postingan akun resmi FIFA Mobile, yang dimana postingan ini diupload jam 10 dini hari tadi guys. Oke, jadi diupload jam 10 pagi tadi, yang dimana postingan ini pakai bahasa Inggris. Nanti gue bakal coba untuk terjemahin untuk kalian ya. Oke, jadi gue akan coba untuk terjemahin ke kalian. Di sini gue udah membuka sebuah translate ya, untuk bisa menerjemahkan kata-kata ini, guys. Oke, jadi untuk starting soon di sini artinya adalah segera dimulai ya, atau segera dihadir gitu ya. Kemudian untuk the minimum price for 80 sampai dengan 110 OVR players,
May begin dropping, itu artinya adalah harga pemain untuk yang OVR 80 sampai dengan OVR 110 itu akan mungkin akan mulai turun nih untuk harganya gitu ya. Kemudian untuk yang this is one of the improvement we are rolling out to help the market ini, itu artinya adalah ini adalah salah satu peningkatan yang kami luncurkan untuk membantu pasar gitu guys. Jadi bakal ada penurunan harga-harga pemain di pasar ya, ataupun di market FIFA Mobile ini. Jadi untuk kalian yang sedang menunggu Pix Market, silahkan kalian tunggu aja sampai bener bakal di update nih guys. Karena seperti yang kita ketahui di sini ya, untuk kata-kata yang di bawah ini, stay tuned for more info on market improvement. Jadi ini artinya nantikan info lebih lanjut tentang peningkatan pasar guys. Nah, jadi sampai sini ya kita bisa ambil kesimpulan kalau Pix Market ini belum terjadi hari ini. Jadi dia itu bakal diupdate, mungkin bakal diupdate di hari Jumat nanti atau di hari Jumat berikutnya lagi. Pokoknya kita belum tahu, dan untuk kalian yang penasaran, silahkan kalian tunggu aja sampai Pix Market ini benar-benar akan terjadi. Jadi untuk Pix Market itu sebetulnya bukan di Pix-nya itu di hari Jumat doang ya. Bisa saja dia itu di Pix di hari Senin atau di hari Kamis kah? Pokoknya dia itu tidak mesti di hari Jumat guys. Intinya Pix Market itu bakal ada ya, walaupun dia itu masih tertunda sampai dengan saat ini karena banyak banget player-player FIFA Mobile yang mengeluhkan mengenai hal ini guys. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan kita di video kali ini tentang Pix Market di dalam game FIFA Mobile ini. Ya, gue sih berharap semoga kedepannya ya Pix Market ini semoga cepat terselesaikan, semoga pasar ini benar-benar cepat di Pix gitu ya di game FIFA Mobile ini. Karena seperti yang kita ketahui, banyak juga player-player FIFA Mobile yang pensi gara-gara Pix Market ini guys. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan kita di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mencari informasi tentang harga pasar saat ini. Oke, cukup segini dulu video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Gua Erwin Azed, pamit undur diri. See you the next video, dan thanks for watching guys.